Roberta Lewandowski dilaporkan telah saling setuju. Striker tajam Polandia itu bakal menyeberang ke Katalunia per masa depan. Telah jadi rahasia universal kalau Barca masih menginginkan striker andalan. Walaupun sudah memperoleh Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal secara gratisan. Erling Haaland jadi salah satu nama terdepan yang erat berhubungan dengan Blaugrana. Namun Presiden Joan Laporta takut mereka dapat bangkrut bila nekat merekrut bomber Borussia Dortmund itu. Serta saat ini, Barcelona berhubungan dengan nama baru yang ialah rival Haaland di Bundesliga Jerman. Bagi Sport Italia, dikutip dari Sport Spanyol, Barca serta Lewandowski telah menjalankan konvensi diri supaya striker Bayern Munich itu hijrah ke Blaugrana masa depan. Laporan tersebut pula mengklaim kalau Barcelona setuju membayar 50-60 juta buat Lewandowski, yang kontraknya hendak habis pada 2023. Dari sudut pandangnya, Lewandowski yang telah berumur 33 tahun menyangka kepindahan ini selaku proyek besar terakhir dalam karirnya. Baginya bermain untuk klub semacam Barcelona pula tingkatkan peluangnya memenangi Ballon d'Or yang sampai saat ini tidak kunjung hinggap di haribaannya. Bila Barca betul-betul mendatangkan Lewandowski, mereka pula wajib mulai memikirkan penjualan. Tidak hanya kekurangan dana buat transfer masa panas, Barca yang saat ini dilatih Xavi pula mempunyai sangat banyak penyerang semacam Luke De Jong, Martin Braithwaite, Ansu Fati, Memphis Depay, serta Aubameyang